Yo, welcome back to Fake Gamer 619. Ya, seperti biasa sob, setiap minggunya saya akan membagikan informasi terbaru, new update dari game Transformer AdWords. Ya, langsung aja kita mulai untuk membagikan informasinya. Ya, kali ini judulnya Heavy Hitters. Ini adalah season ke-32 minggu kedua ya. Ya ini dia. Untuk pertama seperti biasa sob, kita bagikan untuk info dari special event. Ya special event kali ini akan ada bot yang bisa didapatkan, tapi bukan bot baru, namun melainkan bot yang di rework atau dibuat ulang ya. Ada Light Speed dan Iron Bison. Ya langsung aja kita lihat informasinya untuk special eventnya. Ya ini dia event tipenya individual mayhem mode event, akan dimulai pada Jumat tanggal 30 Agustus jam 5 sore sob, biasanya ya jam 5 sore waktu Indonesia, akan berakhir pada Senin tanggal 2 September jam 5 sore juga. Ya, ini dia. Untuk mendapatkan bintang 5 Light Speed atau Iron Bison harus mendapatkan 70.000 poin. Ini individual aja, berarti poinnya dari kalian sendiri. Dan untuk mendapatkan bintang 4-nya, kalian harus mencapai 36.500 poin. Susah-susah gampang sob ini, susah-susah gampang. Nanti juga ada hadiah lainnya, ada game metal dan gold power core. Kemudian ada banyak chart dan juga spark ya. Ya ini dia untuk tabel hadiahnya. Di hadiah pertama tuh, di 1000 poin dapat spark banyak 5000 dan seterusnya, banyak sekali kristal shard ya, atau serpihan kristal. Dan ada combiner spark ya, ini cukup mudah sob. Di poin 9000 kalian bisa dapat Light Speed atau Iron Bison bintang 3 ya. Di poin 9000 bisa kalian lihat tuh, untuk bintang 3 ini udah cukup bagus. Kalian untuk player yang levelnya masih menengah, usahakan bisa melebihi 9000 sob, minimal dapat bintang 3 nya itu nanti bisa digunakan. Dan untuk Light Speed itu part dari combiner komputernya, Iron Bison juga dia part dari combiner Rio Kaiser, jadi kalian harus dapat kalau belum punya combinernya. Dan seterusnya banyak sekali hadiahnya. Di poin 19.000 ada karakter shardnya dari Light Speed dan Iron Bison sebanyak 1500. Itu kalian kumpulkan sob, nanti bisa ditukar ke bot bintang 4 atau untuk rank up bot yang bersangkutan, atau dalam hal ini Light Speed atau Iron Bison ya. Sampai di poin 36.000 nanti bakal dapat, ya 36.500 lebih tepatnya, kalian dapat bintang 4 Light Speed dan Iron Bison. Kemudian hadiahnya ada spark dan metal power core ya. Sampai poin 70.000 kalian bisa dapat bintang 5 Iron Bison atau Light Speed. Tapi ini untuk player-player yang free player atau yang gratisan ya, kayak saya gini, terbilang susah dapat 70.000 ya. Tapi kalian kalau berusaha keras bisa sih, asal mainnya jago dan bisa mengoptimalkan penggunaan bot, combiner dan juga fuel cell-nya. Ya kita lanjut ya. Untuk battle zone-nya seperti biasa, di zona 1.15 sampai zona 5.16 ya, maksimal poinnya 280 poin. Ya kita lanjut ke informasi berikutnya nih, karena ada update nih. Ya tadi ya di awal
infonya tadi, eventnya, event tipenya individual mayhem ya. Ini dia, untuk mayhem mode ini ada baru ya sob, ini masih dites sob, masih dites atau masih percobaan ya. Mayhem mode itu nanti kurang lebih ya sob, ini untuk gambaran aja, belum ada untuk info pastinya ya, cuman kayaknya ini udah bakal kayak gini. Nanti saya jelasin dikit ya untuk mayhem mode nya. Mayhem mode itu nanti kita bakal bisa mendapatkan poinnya lebih cepat. Nanti bakal untuk eventnya ya, setiap battlenya. Untuk normal atau seperti biasanya kan kita harus menggunakan 5 fuel cell. Nah, dan akan mendapatkan poinnya seperti yang sudah tercantum di tabel tadi ya, untuk maksimalnya di zona 16 tadi 280 poin ya. Nah, untuk mayhem nanti untuk setiap battlenya kalian menggunakan 15 fuel cell, jadi lebih banyak fuel cell yang digunakan, tapi kalian bisa berkesempatan mendapatkan poinnya 3 kali lipat juga sob. Misalnya kalian battle di zona 16 tadi ya, poin maksimalnya 280 lah. Kalau di mayhem mode kalian nanti battlenya menggunakan 15 fuel cell, tapi bisa mendapatkan poinnya 3 kali lipat dari 280 itu ya. Jadi intinya bakal lebih cepat untuk mainnya nanti. Kalian yang biasanya mainnya lebih lama buka HP nya bisa lebih sebentar ya, tapi untuk poinnya yang dapat mungkin bakal lebih sama, kurang lebih sama, karena fuel cell yang digunakan juga sama ya, 3 kali lipat untuk 3 kali lipat poin juga ya. Untuk lebih jelasnya nanti bakal saya kasih contohnya pas eventnya besok ya sob. Intinya dia bakal menggunakan fuel cell 3 kali lipat, tapi poinnya juga bisa dapat 3 kali lipat juga sob ya, kayak gitu ya. Ya, ini untuk infonya untuk light speed dan iron pistol yang di rework nih. Untuk yang di rework kali ini light speed dan iron pistol dulu, nanti kedepannya mungkin viper sob, kedepannya nanti viper bakal di rework juga ya. Ini ya, nanti bakal ada yang namanya blind atau buta ya, titik buta ya. Itu istilah baru di Transformers Wars ya. Ini untuk infonya nih, 4 star light speed, ranknya 118, blindnya 6 second atau 6 detik, crown control immunity 2 detik, ability level 11, healthnya 50% ya. Ini nanti di ability level 11 ya, ability level 11 kayak gini sob ya, yang ada di layar kalian itu kalian bisa lihat kemampuannya baru ya sob, untuk ability-nya baru ya. Nanti akan dash atau lari atau menerjang dan mendapatkan 50% health, kemudian nanti dapat immunity selama 2 detik, kemudian nanti kembali ke titik semuanya sob. Jadi kayak yang sebelumnya itu sob, kayak menerjang terus balik lagi ke tempat semula, tapi nanti yang terkena, yang dilewati sama leg speed bakal jadi blind atau buta ya selama 6 detik. Nanti untuk target utamanya terkena damage banyak 3981 ya. Dalam hal ini dia udah level 70, ability-nya level 11, ability-nya namanya Sonic Boom ya. Ini dia untuk level 10-nya kayak gini, ability level 10 ya. Untuk botnya ada level 70 itu contohnya. Untuk yang level 10 ini enggak ada tambahan healthnya ya,
Untuk tambahan healthnya 50% itu kalau dia level 11 ability-nya ya. Kalau level 10 belum ada. Jadi dia untuk deskripsinya cuman lari, menerjang ke combat ya. Kemudian balik ke tempat semula. Ya nanti yang dilewati sama leg speed-nya itu akan terkena blind. Blind itu mirip-mirip stun ya. Blind itu mirip-mirip stun, jadi nggak bisa nyerang gak gitu. Kemudian nanti untuk target akhirnya atau final targetnya terkena damage. Damage-nya tergantung dari level leg, kemampuan leg speed-nya ya. Ya ini untuk contoh untuk bintang 5-nya kayak gini. Untuk bintang 5-nya ini untuk tambahan health-nya di level 11 ya. 100% job mantep banget ini. Rank-nya juga 21, blind-nya sampai 12 detik, sob, mantap banget. Crown control-nya 4 detik. Mantap banget ya, level 11 bintang 5. Kalau level 10-nya agak gini. Ya sama ya, cuman lebih gede aja untuk waktu blind-nya dan damage-nya. Ya ini ada penjelasan sedikit untuk blind. Ya. Jadi sob, blind is like a stone ya. Dia mirip-mirip stone ya. Intinya nanti yang dilewati sama light speed atau range zone akan kena blind atau nggak bisa gerak atau nggak bisa nyerang gitu ya pertanyaannya ya. Nah, ini untuk crown control immunity di ability level 11. Penjelasan dari crown control ini ya, untuk ability-nya ini lebih jelasnya sob. Sonic boom dash into combat and swiftly retreat blinding target you dash took for a few seconds. The final target you engage before retreating takes damage. Jadi nanti menerjang kemudian balik lagi sob ke tempat semuanya dengan cepat ya. Nanti yang dilewati bahkan terkena blind selama beberapa detik. Kemudian untuk yang terkena dashnya yang terakhir ya, final targetnya ya, kena damage. Dan untuk ability level 11 nya nanti dapat tambahan darah atau health dan juga crowd control effect ya, immunity. Jadi nanti dia gak bisa kena stun atau apapun itu yang bisa menghambat leg speed. Dia jadi kebal intinya. Nih, nanti bakal ada jiwan core-nya. Jiwan core-nya mirip-mirip kayak apa itu? Apa kayak crime core itu sob. Nanti kalau darahnya jadi nol, dia kembali ke beberapa detik sebelumnya. Jadi nggak jadi mati kayak gitu sob. Kayak prime core apa itu namanya? Kalian nanti bisa komen ya. Bisa komen kalau ingat. Saya lupa lah soalnya. Jiwanya mirip-mirip kayak prime core. Nanti kalau jiwanya G metal bisa dua kali, mantep banget tuh. Jadi kalau mati nanti nggak jadi mati sob, balik ke beberapa detik sebelumnya, tergantung dari level power core-nya nanti ya. Kalau G metal bisa dua kali, mantep banget, kayak immortal gitu sob, kemampuannya kayak immortal jiwanya ya, kurang lebih immortal. Jadi nanti nggak jadi mati ya, balik ke beberapa detik sebelumnya. Kalau game metal bisa dua kali, wah mantap banget itu. Ya ini untuk saga schedule-nya nih. Kita kan ada di season 32 minggu kedua ya. Itu untuk individual totalizer event-nya ya. Legacy event ya. Legacy-nya light speed dan iron bison. Untuk minggu depan ada time shot event, time core shot ya. Kemudian untuk minggu keempatnya leaderboard, kayaknya leaderboardnya kurang tahu itu sob, apakah untuk combat atau karakter baru kurang tahu.
kita untuk karakter barunya mungkin di season 33 itu di Endurance Event ini. Ya seperti sob untuk infonya ya. Ya jangan kemana-mana tetap di VGamer 619. Transformers, robots in disguise.